2014, dan saya melihat Pak Prabowo ini adalah tokoh yang sangat punya api yang membara, dan itu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda. Dan saya melihat tokoh Pak Prabowo ini adalah tokoh yang paling ikhlas kepada rakyat. Terima kasih. Prabowo. Bagaimana kita mencari kader-kader penerus ya seperti mereka-mereka. Ya. Juga tentu saja Pak Prabowo Subianto. Mohon izin Pak, berdiri Pak, disapa semua teman-teman hari langsung Pak. Sekali lagi yang paling meriah untuk Pak Prabowo Subianto. Selamat datang Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir. Luar biasa Pak Prabowo, memang selalu mensupport anak-anak muda, selalu menyempatkan waktunya untuk sesuatu yang baik. Semoga Pak Prabowo sehat selalu dan terus menjadi inspirasi untuk masyarakat Indonesia. Ya. Terima kasih Bang Antara, Pak Prabowo. Ya. Prabowo itu dibutuhkan bangsa saat ini. Menjaga kedaulatan negara dengan nyawa taruhannya. Prabowo adalah pemimpin saya untuk masa depan. Soalnya pemimpin itu harus tegas, punya prinsip yang sangat kuat. Rasa nasionalisme beliau mengalahkan rasa ikut beliau. Sosok yang sangat nasionalis, jujur dan ikhlas. Pemimpin yang amanah, yang istiqomah, bisa merangkul sesama. Beliau berani untuk mengubah segalanya menjadi lebih baik. Sosok yang punya visi dan misi yang revolusioner. Prabowo Subianto bagi saya adalah seorang inspiring leader. Yang pasti karismatik. Tapi janji seorang Prabowo Subianto adalah harga diri beliau. Dalam sebuah konsep bernegara, saya rasa Pak Prabowo mengerti perjuangan apa yang dia harus lakukan. Karena kepintaran, kecerdasan, dan ketegasannya lah yang akan mengubah bangsa ini akan menjadi lebih baik. Itu yang saya tahu mengenai Prabowo.